warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengajarkan atau membuat tutorial belajar mengemudi mobil manual. Nah, kita akan lihat di belakang ini adalah mobil manual, oke? Okay? Nah, di sini kunjung sudah pakai smart keyless entry. Jadi tinggal memencet tombol, langsung kita buka. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah yang pasti ini, memasukkan kuncinya. Kecuali yang sudah pakai smart keyless entry tadi, tidak perlu memakai kunci lagi, cukup pakai start stop engine button yang sini, tapi ini masih belum ada. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah menghidupkannya dengan menggunakan kopling. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini, kemudian injak rem, lalu Anda masih mendengarkan RDS FM putar. Lalu hidup. Skip. Jadi hal yang perlu kita ingat adalah inilah persneling. Jadi untuk mobil manual itu ada 5 percepatan dan satunya adalah R, yaitu mundur. Jadi kita injak kopling, lalu kita hafalkan ini. Ini 1, 2, lalu 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Oke. Dan ini terakhir adalah R untuk mundur. Ya. Lalu kalau ingin jalan, injak kopling tadi, masukkan gigi 1, jangan lupa lepas rem tangannya seperti ini, lalu angkat perlahan koplingnya dan gas sedikit seperti itu. Ya, sekian video tutorial dari kami. Add IG-nya Kuliner Amanah PKY dan Ahmad Faisal _. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini adalah salah satu teman kita yang ingin belajar mengemudi. Jadi, langsung saja, Pak. Kita coba. Ini buka. Nah, pertama-tama hidupkan. Kemudian lepas rem tangannya. Masukkan gigi 1. Injak pedal kopling dan gas sedikit untuk jalan dengan gigi 1. Bagaimana, Pak, belajar mengemudi itu? Apakah sulit? Ternyata cukup gampang. Cukup kita memahami mobilnya, kita tenang, masuk ke dalam, kemudian menghafal posisi pergantian giginya dan perlahan dalam melepas kopling dan menginjak gasnya. Sekian, semoga tutorial kali ini bermanfaat.